ini suntikannya gede banget. Cepat sini. Dokter jangan. Sini sini sini. Sedikit lagi nih, sedikit lagi mau beres. Ininya kita cek dulu. Pada apakah? Lagi bikin meriam. Ini deh, lagi bikin suntikan pesenan bidan Fiona. Nanti ini sebentar lagi beres. Nanti Dede yang nganterin ya. Oke deh. A few moments later. Alhamdulillah udah beres, Dek. Tolong anterin sama Dede ya. Iya. Ke bidan Fiona. Iya. Ya. Silakan. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum bidan Fiona. Aku bawa paket. Wah, teman-teman, suntikan pesanan aku yang jumbo udah beres. Silahkan masuk, Dek. Udah datang. Ini pesanan aku. Iya. Yaudah, aku bawa ke dalam ya. Ayo ke teman sama aku. Dede mau main, ya main di dalam aja ya. Ayo. Aduh, hamilku sudah besar banget. Tapi ini perut bukannya mules, tapi malah kentut terus. Aku mau diperiksa dulu aja ke bidan Fiona. Assalamualaikum. Wah, ada pasien teman-teman. Permisi Bu Bidan, saya mau diperiksa. Ya udah silahkan Bu. Apa keluhannya Bu? Ini Bu, perut aku bukannya mules tapi malah kentut terus. Gimana ya biar cepat sembuh? Soalnya udah 1 bulan Bu, aku kentut terus, malu sama orang-orang. Huh? Coba aku periksa. Bau, ibu kentut lagi. Iya Bu dokter, maaf. Aduh, resikonya berat jadi dokter guys. Harus dikentutin pasien. Wah, tidak biasa kalau penyakit seperti ini mah, Bu. Aku baru menemukan. Harus disuntik, Bu. Nggak apa-apa ya. Nggak sakit kok ini suntikannya. Oke, Bu Bidan. Nggak apa-apalah. Yang penting aku sembuh. Tarik napas ya, Bu. Iya, Bu. Dah, kok susah? Huh? Susah Bu, nggak tahu kenapa Bu, saya juga tuh kan Bu, kentut ya, maaf ya Bu ya. Bau sembarangan sih Bu mah. Iya maaf Bu Bidan, lagian gimana lagi. Aduh, suntikan ini gak mempan, harus cari suntikan yang lain. Tunggu ya Bu ya, aku bawa suntikan yang satu lagi. Iya Bu dokter. Bentar ya. A few moments later. Ini dia suntikannya nih. Bu, bangun Bu. Ibu. Hah? Apa itu Bu dokter? Ini suntikan. Oh, saya? Iya. Jangan Bu dokter. Aduh, aku takut Bu dokter. Jangan Bu dokter, jangan. Aduh. Ini Bu, biar sembuh Bu. Jangan Bu dokter. Bu dokter, jangan. Ini gak apa-apa Bu. Gimana ini suntikannya gede banget. Ibu, jangan lari. Gede banget. Cepat sini. Aduh. Ibu, cepat sini biar sembuh. A few moments later. Aduh. Aduh, aku udah enggak bisa lari lagi, capek aduh. Aduh, ampun Bu dokter, ampun. Aduh, udah enggak kuat. Aku nyerah. Nah, si ibunya udah lelah nih.
aku bisa bebas suntik dia. Siap-siap ya, Bu. Aduh, sakit. Hehehe, berhasil teman-teman. Yeah. Aduh, teman-teman, aku kalah. Akhirnya disuntik juga sama suntikan jumbo itu. Aku juga capek teman-teman. Ah, mau tidur dulu ah. Teman-teman, Bu Dokter tidur teman-teman. Aku ambil suntikannya. Huh? Oke. Okay, let's go. Aku suntik mereka. Wah, aku mau suntik sama Dede. Iya. Susunya gimana caranya? Ya udah deh, Bu Dokter, kita nyerah aja ya. Iya, ayo. Ya udah deh, silakan. Oh no. Sakit banget. Aduh. Mereka pingsan. Aku juga pingsan. Aku juga pingsan. Jadi dokter Dede. Teman-teman, Dede jadi dokter. Dokter Amila. Ini bawa suntikan. Suntikannya gede banget. Aku suntik bunda Bu Hamilia. Bebohongan. Berumang aja. Sampai jumpa. Alhamdulillah udah beres, Dek. Tolong anterin sama Dede ya. Iya. Ke Ibu Dokter Bidan Fiona. Iya. Ya. Silakan. Hati-hati di jalan. Dah.